sehingga kita berkumpul untuk Allah. Wasta'budi rahmatih, dan untuk mencari rahmat Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam tazal sahaib wujudihi hatala 'ala al-mughbilin 'alayh. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan senantiasa awan rahmatnya Allah tercurahkan kepada orang-orang yang ingin mendekat dan mencarinya. Wa ajaibu minanihi mutajaddidatan mutakathiratan lilmutawajjihina ilaih. Dan keajaiban-keajaiban nikmat Allah Ta'ala senantiasa berlimpah bagi orang yang mencari dan menginginkannya. Subhanahu min malikin azimin rahim. Maha suci Allah, Raja yang maha penyayang dan maha pengasih. Wa ilahin mannanin karim. Tuhan yang maha dermawan dan pemberi. Yahdi binurihi man yasha. Dengan hidayatnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Kekasih dan kecintaan Allah. بسط به بساط المواهب لكل من آمنه وصدق به آمن به وصدق به. Dengan berkat Nabi Muhammad Allah Ta'ala bentangkan bertangan nikmat yang demikian luas. وجعل الانتماء إليه والاتباع له علامة محبته. Dan dijadikan peneladanan terhadap Rasulullah SAW adalah ciri kecintaan. وقرن طاعته بطاعته. Dan diiringkan ketaatan kepada Allah berupa ketaatan kepada Rasulullah. Waj'alan mubayyatahu 'ayna mubayyatihi. Dan membaiat Nabi Muhammad pada hakikatnya membaiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yastati'u 'aqlun li makhluqin fil ardi was sama' an yuhita bima khassahu Allah bihi min 'atiyatihi. Tidak ada akal yang dapat mengungkapkan daripada akal-akal yang ada di langit dan bumi, tidak dapat mengungkapkan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Wala takhayyula ma khassahu Allah bihi min tajallihi fi hadratih. Ataupun dapat membayangkan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari keistimewaan yang berkaitan. Walillahi hamdu an ja'alana min ummatih. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita umat beliau. ونسأله أن يحققنا بمحبته ومتابعته. Semoga Allah Ta'ala memberikan hakikat kepada kita, hakikat peneladanan kepada kita. أن يبارك لنا في أهل وراثته. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita pada di pewaris-pewaris Nabi. ونسأله أن يصلي ويسلم على هذه الذات الكاملة. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan mencurahkan salawat dan salam atas zat yang sempurna ini, mustaudah rahmatis syamilah, yang merupakan gudang daripada rahmat Allah Ta'ala yang dititipkan pada dirinya. Abdihi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baytih. Yani Nabi Muhammad dan juga tercurahkan atas segenap keluarga beliau. وارثي أسراره المقترنين بالقرآن لن يتفرقا. من keluarga Nabi Muhammad mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran, tidak akan terpisah dari Al-Quran. حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. Hingga datang menghadap keluarganya Nabi Muhammad esok hari. وعلى أصحابه أهل الصدق والإخلاص. Dan juga segenap sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang memberi kesungguhan dan keikhlasan. والذين كانوا في خير أمة أخص الخاص. Yang mana mereka pada berdiri sebaik-baiknya umat ini, mereka adalah orang yang paling teristimewakan di umat ini. Wa 'ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm wad'il mizan. Dan juga tercurahkan rahmat atas orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kebangkitan di hari kiamat. Wa 'ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Dan juga tercurahkan rahmat atas segenap saudara dan ayah-ayah Rasulullah dari para nabi-nabi dan rasul. وصحبهم أجمعين. بسرعة سكنت الورقة للسهرات. وعلى الملائكة المقربين. لأن الملائكة جنبك عندنا. وجميع عباد الله الصالحين. بسرعة حمد الله الصالحين. وعلينا معهم وفيهم. لأن إن شاء الله بكم أصبح إنه أكرم الأرحام.
Amma ba'du fa innaha sa'atu fadlin rabbani. Ketahuilah bahwasanya ini adalah saat berlimpahnya anugerah Allah. Wujudin Rahman. Dan juga pemberian dari Rahman. Wa ata'in ihsani. Dan juga merupakan anugerah yang Allah Ta'ala berikan sebagai ihsan dan kebaikan. Min hablati faidil fadlil mutlak. Yang mana ini tercurah daripada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala curahan yang mutlak. Wa ata'i man lahu al-ata'u alladhi la yuhaddadu ila yuhaddu wa la yuhsaru li kulli man khalaq. Sesungguhnya ini adalah pemberian yang tidak dapat dibatasi yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya. Wa inna nuhanni'ukum bihadha al-ijma'i jubulubikum ala tariqi wa maslahi salihin. Dan kami sesungguhnya mengucapkan selamat kepada kalian atas berkumpulnya kalian di dalam jalannya kaum salihin. Wa taraddudukum li mithli hadzal majlisi fa bi'tifa'i atharil mugarrabin. Dan dengan datangnya kalian di majlis yang semacam ini adalah peneladanan kepada para kaum salihin. Wa qira'atukum fi hadhihi kutubin nafi'ah lil'ibadil 'arifin. Dan kalian membaca kitab-kitab yang manfaat ini yang dikarang oleh kaum 'arifin. Wa sama'ukum lisyarh min al-'ulama'il muttasilin bis-sanadi wan-nuril mubin. Dan kalian mendengarkan nasihat dari para ulama yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sanad yang kuat. وتلكم منن من منن الله هي نسبة باطنة بين خيار الأمة وبين نبيها محمد. Dan itu merupakan penghubung di antara orang-orang pilihan di umat ini yang menghubungkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan batin. بها تقوم الصلة على وجه الحبيبة. Melalui itu seseorang akan mencapai hubungan yang hakikat. Bihibali husnil ilmi bisyari'ah wal amali bittariqah. Dengan menjalankan adalah keilmuan akan syariat dan mengamalkan tariqah. Wa hal tariqatu illa al-ihsanu fi tanfidhi syari'ati wa tatbiqiha. Bukankah tariqah pada hakikatnya adalah berbuat dengan ihsan, tekun di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempraktikkannya dengan benar. Tariqatu hiya husnu hiya al-'amalu bi syari'ati 'ala wajhi al-ihsan. Pada hakikatnya adalah tariqah itu sebenarnya adalah mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Wa liman qama biha 'ala wajhiha al-mardiyyi yamtafatihu babul haqiqa bil ma'rifati al khassah wal mahabbati al khalisah. Dan barang siapa yang menjalankan daripada tariqah dan syariat tersebut dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan benar, maka terbuka baginya pintu untuk menggapai hakikat. Wa qad insharaha suduruna wa tarawwahat arwahuna bil fudul ma'akum fi hadha al majlis. Sungguh kami telah gembira hati dan sanubari kami dengan hadirnya kami di tempat ini bersama kalian. Wa ma dhaaka illa li sirri ittisali arwahikum bi ahli al ata'i al anfas. Dan itu semua dikarenakan arwah kalian terhubung, terkoneksi, tersambung dengan orang-orang yang mulia dan luhur. Wa ahli al-maslakil anjahil abdas. Yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang paling sukses dan paling suci. Fadha'afallahu lakum al-baraka fima a'ta'ahu. Semoga Allah memberikan jalan yang berkah kepada kalian atas anugerah ini. Wa zadakum minhan fawqa amalikum wa rajakum. Dan Allah Ta'ala tambahkan pemberiannya lebih daripada yang kalian harapkan insyaAllah. Wa baraka fi dhalika li ahlikum wa tullabikum wa ahli ma'ahidikum wa man walakum. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kalian, keluarga kalian, dan juga murid-murid kalian dan para santri kalian. Waja'alakum hibalan tasilu bil haqqi wa rasulih. Dan dijadikan kalian insyaAllah sebagai tali penghubung yang menghubungkan umat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna jami'ana ala hadhihi al-khairati lamumtiratun sa'aib rahmatihi ala madal awqat. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan kita di dalam kebaikan ini senantiasa menghujankan rahmatnya setiap waktu dan saat. Wa inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafa'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki rahmat dan anugerah yang berhubus demikian banyak di waktu-waktu tertentu dan istimewa. Kala nabiyuna khairu da'in wa nasih ala fata'arrabu laha.
kita Nabi Muhammad sebaik-baiknya penasehat menganjurkan kepada kita carilah saat-saat mulia tersebut rahmat Allah berlimpah. Wa innama ta'abbu bi sidqi al-ibad. Sesungguhnya pencarian adalah dengan kesungguhan kita untuk mendekat. Wa safa'il bal. Dan juga dengan kebersihan hati. Wa tanwiyat as-sifat wal khilal. Dan membersihkan sifat-sifat kita dari hal-hal yang tercela. Wa mulazamat salih al-a'mal wa sadid al-aqwal. Serta melazimkan perbuatan yang baik dan ucapan yang luhur. Wa hudur al-qalbi ma'al kabir al-mut'al. Dan senantiasa menghadirkan hati bersama Allah yang Maha Hebat dan Perkasa. Wa al-'uquf 'ala babihi fi kulli hal. Dan bersimpuh senantiasa di pintu Allah Ta'ala tiap waktu dan saat. Fa idza qama ta'arrudu 'ala hadha al-wasf كان عطاء من الله تبارك وتعالى من غير حسر ولا كيف. Apabila pencarian itu dilakukan dengan metode seperti yang saya sebutkan itu, maka sesungguhnya anugerah Allah Ta'ala tercurah kepada orang tersebut sudah tidak bisa dituliskan betapa besar anugerah Allah baginya. Tilkum tajalliyatul 'aliyyil kabir. Itu adalah tajalli yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada hamba-Nya. 'Ala kulli mubilin nuwira bitanwir wa ukrima batinuhu bitathir. Yang Allah Ta'ala muliakan dengan tajalli tersebut orang-orang yang mendekat dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Fa idan fataha hadha al-bab fa haqiqatuhu hadha ata'una famnun aw amsik bi'ayni hisab. Apabila telah terbuka pintu ini, maka sadarilah ini adalah anugerah Allah. Silakan engkau ambil atau engkau bagi kepada orang yang lain bersamamu tanpa perhitungan dari Allah Ta'ala. Wa laqad kanat al-qira'ah hadha al-yawm fi ihya ulumiddin fi sifat al-kalam li rabbil alamin. Pada hari ini kita dalam pembacaan kita ihya ulumiddin di dalam sifat kalam ya Allah. وتلكم الصفات العظيمة التي يتجلى بها على أهل القلوب السليمة هي المدخل إلى تجليات ذاته القدسية الكريمة. Dan itu adalah sifat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pintu tajalli yang Allah Taala berikan kepada hamba-hamba yang diistimewakan. قائم معرفتنا بصفاته على التنزيه والتقديس عن كل ما يخطر بالبال وما يشابه صفات المخلوقين. Sesungguhnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan tanzih, mensucikan Allah Taala dari persamaan kepada makhluk-makhluknya. فذكر أن الكلام عند المخلوقين ينصرف إلى ما هو معتاد بينهم من الألفاظ والأصوات ومخارج الحروف. Sesungguhnya ucapan bagi makhluk, ucapan makhluk itu biasanya adalah dengan suara, begitu juga dengan tenggorokan, dengan huruf-huruf yang keluar dari mulutnya. لكن إذا الحق تعالى إذا وصف بالكلام فليس فيه مشابهة لشيء من هذه الأصناف قط. Namun apabila kita meyakini Allah Ta'ala senantiasa berbicara, maka bicaranya Allah tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Kama qala Ibn Ruslan fi zubadihi kalamu ka wasfihil qadim. Sebagaimana Ibn Ruslan menyatakan di dalam zubadnya, kalamnya Allah Ta'ala adalah sebagai sifat yang azali dan terdahulu. Lam yuhdithil masmu'a lil kalim. Allah Ta'ala tidak membuat sesuatu daripada kalam yang baru kepada kalim anna sayyidana Musa al-makhsusi bil-taklimi min hadratillahi ta'ala lam yakun al-kalam alladhi sami'ahu hadithan walakinahu tajalla lahu فأدرك من سر كلامه الأزلي الكريم. يعني سيدنا موسى ketika beliau mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka begitu kalamnya Allah yang diterima sayyidina Musa bukan sesuatu yang baru saja Allah Taala berikan kepada Nabi Musa, tetapi Allah Taala bukakan hatinya Nabi Musa hingga menyaksikan tajalli daripada kalam Allah yang kedim terdahulu. وتلكم شؤون جلت عن تكييف الأذهان. Itu adalah perkara-perkara yang sulit dikatakan bagaimana caranya kalau dengan otak kita. ولكن ابتغت الرحمة أن نحصل من سرها على نصيب بمعنى الإحسان.
Namun dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala seseorang mencapai daripada sir dan rahasia keyakinan akan hal-hal tersebut. فتنزل الحق وخاطب الأمم على لسان رسلهم بالكتب المنزلة. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada pembicaraan dan nasihat tersebut melalui para nabi-nabi, melalui kitab yang Allah taala turunkan kepada para nabi-nabi. Al-kasa hurufahum wa lughatahum wa kalamuhum dhalika al-khalq al-hadith kasahu bi nuraniyyatin min sirri kalamihi al-azali al-qadim fatamayyaza wa 'azz. Maka ucapan-ucapan makhluk, bahasa dan huruf-huruf makhluk yang mereka pahami dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya daripada kalamnya Allah taala yang gedim, yang terdahulu, yang penuh dengan rahasia. Faqad adina lana an natluwa kalamahum bi lughatina al-hadithah wa alfadhina al-mahsura. Sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalamnya Allah taala dengan bahasa kita, dengan huruf yang dikenal oleh kita, makhluknya Allah. Fadlan minhu wa karama. Ini adalah sebagai bentuk anugerah dan kebaikan dari Allah. Kama adina lana an nadhkura. Sebagaimana Allah mengizinkan kita untuk berzikir dan menyebutnya. Wa nahnu muhdatsuna. Dan makhlukun. Dan kita adalah makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang baru diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzakarnahu bihamdin aw tahlilin aw tasbihin aw tahmid dzakarnahu bi alfadhin mahsura mahduda. Apabila kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian, dengan subhanallah atau tahmid dan sebagainya, kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz-lafaz yang terbatas. فكيف يمكن ذكر من لا حصر له ولا حد بلسان مخلوق محصورة ومحدودة ألفاظه؟ maka bagaimana mungkin Allah yang tiada batas tidak disebut oleh lisan dan ucapan makhluk yang terbatas. لكن برحمته جل جلاله أذن لنا أن نذكره على حسب قدرتنا وفتح لنا بابا معنويا لإدراك معاني لا نستطيع التعبير عنها بألسنتنا. Namun dengan kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bukakan pintu bagi makhluk ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita. Wa qad kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam mubayyinan hadhihi an-ni'mah 'inda qiyamihi min an-nawm, alhamdulillahi alladhi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dhikri. Sehingga di dalam makna ini disebutkan oleh Rasulullah sebuah sunnah zikir yang dibaca ketika beliau bangun tidur, bahwasanya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkanku, mengembalikan ruhku ke jasadku dan memberikan kesehatan bagiku dan mengizinkan aku untuk menyebut dan berzikir akan namanya. Wal idzinu fi hadzal dzikri ni'matun 'azimah kaifa wa fawqa hadzal idzin wa'adana an yadhkurana huwa bi nafsihi. Izin dari Allah Ta'ala kepada kita untuk dapat berzikir, Allah mengizinkan kita untuk berzikir, ini adalah nikmat yang terbesar. Dan yang lebih hebat lagi, Allah Ta'ala menjanjikan yang berzikir kepada Allah disebut oleh Allah Ta'ala dan dibanggakan. Inna man adzkuruhu ala badrina lakum huwa yadzkuruna fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi bi amrin la hadda lahu wa la asr. Kita berzikir, kita menyebut Allah Ta'ala dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, tapi imbalannya Allah menyebut kita dengan segala kesempurnaannya, dengan sifat-sifat ketuhanannya yang maha agung. Wa dzikru manshurul wilayah. Dan zikir adalah bendera kewaliyah. Wa sa'ala ba'dul anbiya rabbana ma 'alamatuka fi man tuhib hatta uhib wa fi man la tuhib hatta la uhibba. Beberapa para nabi-nabi bertanya kepada Allah Ta'ala, apa ciri orang-orang yang engkau cintai hingga aku mencintainya, dan ciri orang-orang yang tidak engkau cintai hingga aku meninggalkannya. Fa'auhallahu ilaihi idha ra'aita al-abda yuksiru min dikri fa'alam anni adintu lahu wa anni uhibbu.
Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi tersebut, apabila kau melihat seseorang memperbanyak zikir kepadaku, maka ketahuilah aku mengizinkannya untuk berzikir dan aku cinta kepada dia. Wa idza ra'aytal 'abda la yuksal min dzikri fa'lam anni lam adan lahu anni la uhibbu. Dan apabila engkau melihat seseorang tidak banyak zikir kepadaku, maka ketahuilah aku memang tidak mengizinkan dia untuk berzikir kepadaku dan aku tidak menyukainya memang. ولذا كان ديدن وعادة الصالحين من عهد الصحابة إلى المشايخ الذين أدركتموهم كثرة ذكرهم لله تعالى ليلا ونهارا سرا وإجهارا. Maka ketahuilah bahwasanya kebiasaan para masyayikh, para orang-orang yang terdahulu dari kaum salihin dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah banyak berzikir kepada Allah siang, malam, pagi, sore, tiap waktu, tiap saat. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Wa qad ja'a fi siratil khulafa' ar-rasyidin annahum kanu yatakhallal kalamuhum wa mukhatabatuhum lil khalq dzikrullah fayudrijuna dzikra wasat al-kalam 'inda ma'anas. Di dalam sirahnya para khulafa' ar-rasyidin, ketika mereka berkata dan berucap para khulafa' tersebut, di antara mereka yang ketika berucap ucapannya, huruf-hurufnya, kalimatnya diselingi dan Allahu Akbar, fakana kullama takallama ahad adkhala fil kalam Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab itu dominan pada pikiran dan hati beliau adalah zikir Allahu Akbar. Hingga setiap kali dia berbicara, pembicaraan beliau selalu tersela dengan takbir Allahu Akbar. Wa anna Sayyidina Utsman bin Affan kana yaghlubu alayhi dhikr subhanallah, fa kan yakhluq kalamahu bi subhanallah. Sayyidina Utsman bin Affan, ucapan beliau selalu diselingi dengan kalimat subhanallah, sebab beliau memang dominan dengan kata dengan zikir subhanallah itu. أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يغلب عليه ذكر الحمد لله فكان يخلط كلامه بالحمد لله. ابن علي بن أبي طالب itu beliau telah terobsesi dengan zikir alhamdulillah sehingga kalimat dan ucapan beliau selalu disela dengan ucapan alhamdulillah. توزعت الباقيات الصالحات والكلمات الأربع على الخلفاء الأربعة. الباقيات الصالحات ذكر yang empat terbagikan kepada mereka para khulafa yang empat. وكان سيدنا جعفر الصادق يذكر مناسبة بين أحوالهم العظيمة والكلمات التي تعلق بها كل واحد منهم. Sayyidina Ja'far as-Sadiq dahulu menyebutkan daripada keistimewaan ini, daripada kalimat-kalimat tersebut yang ada pada diri Khulafa ar-Rasyidin. Dakara anna Sayyidina Abu Bakar ghalaba ala qalbihi shuhudul wahidiyya wal ahadiyya wa tawalla bil uluhiyya fa ghalaba alayhi dhikru la ilaha illallah. Disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq beliau telah dikuasai daripada zikir dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah taala, sehingga beliau senantiasa menyebutkan daripada zikir la ilaha illallah. Anna Sayyidina Umar ghalaba alayhi shuhudul 'azmah wa mutala jalalillah al-aqdas fa kana yukabbir Allah wa yaqul Allahu akbar. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab hatinya dikuasai dengan kesaksian akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hingga tiap saat dia selalu mengucap Allahu akbar. Anna Sayyidina Utsman bin Affan safahat ruhuhu fi at-taqdis wa at-tanzih lil-haq fa kana 'azim al-haya wa kana yusabbihu fi mukhtalif al-ahwal wa yaqul subhanallah. Adapun Sayyidina Utsman bin Affan ruhnya berenang di dalam lautan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lautan tanzih kepada Allah taala, sehingga beliau pun juga memiliki sifat malu yang luar biasa, membuat malaikat pun malu kepada beliau hingga beliau tenggelam dalam zikir subhanallah. Wa anna Sayyidina Ali bin Abi Thalib tujalli alaihi biwasi'il imtinan wa 'azim al-fadl alladhi la hadd lahu wa la husban fa ghalaba alaihi al-hamdu wa kana fi maqam syukri yukarrar alhamdulillah. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berenang di dalam lautan nikmat dari Allah Ta'ala, menyaksikan betapa agung besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dengan nikmat yang tiada batasan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, maka beliau tenggelam di dalam lautan alhamdulillah. Wa innama istabat arwahuhum hadhihi al-ma'ani wal habaib min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya arwah mereka meminum makna-makna ini dari lautan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا كان الإمام عبد الله بن علوي الحداد يخلط كلامه مع الناس بلا إله إلا الله، وكان مدة ما يستمع كلام الآخر يكرر هو لا إله إلا الله في نفسه ثم يجيب عليه. الإمام عبد الله بن علوي الحداد في مراتب دنياه
dalam ucapannya selalu terselingin dengan kalimat la ilaha illallah. Dan manakala ada orang yang bertanya kepada beliau sambil menunggu daripada ucapan orang tersebut dia berbicara, Sayyidina Abdullah Al-Haddad mengulang-ulang terus kalimat la ilaha illallah. Wa kana yaqul man kana ma'ahu risalatan min ahad aw salaman aw khabar fala yukallimuna 'inda khurujina ila shalah fa inna nakhruj bi jam'iyyatin 'ala Allah. Beliau mengatakan, barang siapa ada punya pesan dari orang lain atau membawa surat ataupun salam dari orang untuk saya, maka jangan sampaikan dalam perjalanan saya menuju sholat sebelum sholat. Sebab ketika saya keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat, saya datang ke masjid itu dengan hati yang terpadukan untuk mencari Allah Ta'ala. Jangan diselah dengan apapun. Wabaha yawman anama jidara masjid faqabar fanshakbar jidara min hadri takbir. Hingga dengan keterpaduan hati menuju kepada Allah ketika beliau masuk ke dalam masjid Imam Al-Haddad, ketika beliau bertakbir di mihrab, maka mihrab masjid pun langsung terbelah dengan takbir yang beliau lakukan. Wa kam min asrarin fil adhkar syarifat al-nabawiyyah عند القيام وعند البرود وعند المنام وعند الثوران من المنام وعند الدخول وعند الخروج وعند الأكل وعند الشرب وغير ذلك. Betapa banyak daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letakkan di dalam zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Zikir ketika keluar atau masuk, ketika bangun tidur, mau tidur, ketika makan, ketika minum. Zikir dalam setiap keadaan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad itu mengandung rahasia dan manfaat yang besar sekali. Aslama maratan ba'du man kana fil nasraniyah فجلس مع المسلمين يذكرون آداب النبي في الطعام والشراب والنوم. فتكلم في اليوم الثاني وقال لي سنوات وقد عملت في النصرانية الروحانية من كثرة الذكر ومن تقليلي من الطعام والشراب حتى ضويت روحي فصرت أشير على شيء ولو من بعيد فيسكت. Itu beberapa ada orang Nasrani yang masuk Islam itu ketika diperkenankan kepada dia itu dahulu bahwasanya manfaat daripada zikir dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang ini dia berkata, dulu saya itu memperkuat daripada ruh rohani saya, hingga karena kekuatan rohani saya yang saya lakukan itu, kalau saya mengisyaratkan kepada suatu benda, benda itu bergerak dengan isyarat saya. ولكني أجد في السنة الواحدة من السنة تذكرونها قوة في الروح أكثر مما حصلت في السنين تلك كلها. Namun setelah saya masuk Islam saya dapati bahwasanya di dalam satu sunnahnya Rasulullah SAW ini, dalam satu sunnahnya beliau itu, pengaruhnya buat rohani itu lebih kuat daripada kerohanian yang saya latih berpuluh-puluh tahun dahulu. فأنتم لا تدركون عظمة ما عندكم من السنن وأسرارها. Maka dia bilang, kalian ini tidak mengerti tentang hakikat dan rahasia-rahasia yang ada di dalam setiap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal wa kaifa wasalta ila hadha al-hal min qabl al-islam bal undur ila dhaka ash-shakhs min ba'id fa ashara bihi fa sabaqa al-hajr. Maka ditanya, bagaimana engkau bisa dapatkan hal ini sebelum masuk engkau masuk Islam? Maka lihat kepada orang tersebut, katanya, ketika orang itu lagi berjalan ditunjuk oleh beliau dari jauh langsung jatuh orang itu. Lalu hadza najib syahid mungkin sudfa sagat na'tik wahid syabibun min ba'id al-gum adam syab min ba'id fa ashar bi yadihi fa sabaq. Tapi itu mungkin orang tua, kemudian orang kebetulan aja jatuh. Coba tuh ada anak muda lalu berjalan dengan kuat, ayo kamu jalan. Maka ditunjuk itu anak muda itu langsung terjatuh lagi. Lakinna hadza laysa bi syai'in inda sunnah wahidah min sunnah Nabi Muhammad. Namun itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan sebuah sunnah dari sunnahnya Rasulullah. Hingga asfa wa abwa. Sunnahnya Rasulullah jauh lebih murni dan jauh lebih kuat. Wa a'zam wa akram. Lebih agung dan lebih mulia. Wa anfa' fid dunya wal akhirah. Dan lebih manfaat untuk dunia dan akhirat. Allah yarzuqna husna mutaba'ah. Allahumma inna nas'aluka yang baik kepada Nabi Muhammad. Wa laqad qalu fi hadhihi al-kutub allati taqra'unaha inna 'alamat ulama' al-akhirah mahabbatuhum bi kutub al-Imam al-Ghazali. Dikatakan tentang kitab yang tadi kita baca, kita beliau ini, bahwasanya ciri ulama akhirat bahwasanya mereka suka dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Alamat ulama dunia karahatuhum bi
Dan ciri ulama dunia, mereka tidak suka dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. لأنها تدعوهم من الدنيا إلى الآخرة. Sebab kitab-kitab ini, kitab karangan Ghazali mengajak manusia, mengajak ulama dari dunia menuju akhirat. ومن الخلق إلى الخالق. Mengajak manusia daripada makhluk menuju Al-Khaliq Subhanahu. فلا يرتاح بها إلا قلب موفق. Maka tidak ada hati yang merasa tenang dengan kitab ini kecuali hati yang mendapatkan. Bayangkan asar nurnya filbuk terjadi. Dan insya Allah apabila dia suka dengan kitab ini akan nampak cahayanya dalam waktu dekat. Dan Sayyidina Imam Al-Haddad bi'ihya ulumuddin tahya ulumuna. Imam Al-Haddad berkata dengan berkat kita ihya ulumuddin hati kita akan menjadi hidup. Yukshafu anna ghammana wa kuruhuna. Dan akan tersingkap stres dan juga beban fikiran kita. Kitabun hawal ilmi alladhi huwa nafi'un. Kitab yang menggabungkan ilmu-ilmu yang manfaat. مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. Pengarangnya adalah guru kita dan dokter kita. كتاب حوى علم الكتاب وسنته. Kitab yang menggabungkan ilmu Al-Quran dan sunnahnya Rasul. ولا يستبيق في مثل ذاك أريبنا. Dan sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi keistimewaan kitab ini. وأشار إلى رؤيا رآها الإمام أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله. Diisyaratkan tentang sebuah mimpi daripada mimpi Abu Hasan Asy-Syadzili. فقال والحجة الحبر الذي باه به أهل النبوة خير كل مشفع. الإمام حجة الغزالي beliau adalah seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadirat para nabi-nabi yang lain. وبوضعه لإحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. Dia menjadi unggul dibandingkan ulama yang lain dengan beliau menulis kitab ini. Dan kebanggaan yang lebih dari itu tidak ditemukan pada diri ulama yang lain. Wal mubahat allati ashara fi al-baiti ilaiha ma ra'a sayyidina Abu Hasan Syadzili laylatan min al-layali annahu dakhala bait al-Maqdis wan nabiyyin muttabi'in wa bainahum an-nabi Muhammad ala takhtin murtafi' wa hum min hawalih. Maksud dibanggakan di hadrat kenabian oleh Rasulullah ini adalah mimpi Abu Hasan Syadzili. Beliau mimpi Rasulullah SAW di suatu malam seolah-olah dia masuk ke Baitul Maqdis. Beliau Abu Hasan Asy-Syadzili masuk ke Baitul Maqdis. Ketika masuk ke Baitul Maqdis, kumpul semua nabi-nabi di situ. Di panggung ada Nabi Muhammad SAW. Warah bijani di Rasulullah Sayyidina Musa wa Isa yudulat Nabi. Dan kumpul para nabi-nabi dan di sisi Rasulullah ada Sayyidina Musa dan Sayyidina Isa bersama nabi yang lain. Fasami'a Musa yaqul li Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah anta qulta fi hadithik ulama ummati ka anbiya bani Israil. Na'am. Dan Nabi Musa berkata, ini dalam mimpi yang terakhir Syahadi, Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, engkau bilang di dalam hadithmu bahwasanya ulama umatku mereka bagaikan nabi-nabi bani Israil. قال فهل ترين واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ coba tunjukkan kepada saya salah seorang dari ulama umatmu yang seperti para nabi-nabi dari umatku. قال تفضل صلى الله عليه وسلم قال أين الإمام أبو حامد الغزالي؟ maka lagi menoleh dan bertanya kemana dia Imam Abu Hamid Al Ghazali? karena biji ambi hatta ulfilahnya. Maka didatangkan Abu Hamid Al Ghazali hingga datang menghadap kepada Rasulullah. Karena Rasulullah Sayyidina Musa dari ulama Hamzah. Maka Abu Muhammad bilang kepada Sayyidina Musa, ini orangnya. Dan al-tafata ilayya qul ma ismuka ya imam. Maka Nabi Musa tanya kepada Al Ghazali, siapa namamu wahai imam? Dan ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Dijawab, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. قال أنا سألتك عن اسم القبط وأنت جئت اسمه اسم البيت وجدتك وقال لي هل هذا من الأدب؟ saya cuma bertanya namamu saja, tapi kami membawakan namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nabimu, apakah ini termasuk adab? فالتفت الغزالي إلى رسول الله قال يا رسول الله أجيب على الكريم موسى وأدب معه. Maka Sayyidina Al-Ghazali menoleh kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk menjawab pertanyaan Al-Kalim Musa atau aku bersikap adab menerima saja apa yang dia ada lakukan ajibu? Rasulullah kata, apa? Ya Allah. Lalu ya Tuhan, lama nadata Rabbuh, wa kala ma tilka biyaminika ya Musa. قلت هي عصايا أتوكأ عليها وأنفذها على غنمي ولي فيها معارف أخرى وما سألك إلا ما تلك بيمينك فقط وأنت جئت بهذا الكلام. قلت لك ما كذا إذا بلغاني وبركاتك
engkau wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, waktu engkau ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang engkau ingin kau pegang dengan kanan-kananmu, engkau menjawab, ya asoya atau kau alih, ini tongkatku, aku bertumbuh dengannya, aku menggembala kambingku, dan aku punya banyak urusan dengan tongkatku. Yang ditanya kan cuma tongkat sebelah kanan itu apa, bilang saja tongkat, selesai. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui daripada itu semua. Al-Tafat Sayyidina Musa yang Nabi Rasulullah ya Rasulullah, dan Nabi Umatik Mithlal Anbiya. Sayyidina Musa bilang kepada Rasulullah, betul engkau wahai Nabi Muhammad, ulama umatmu seperti Nabi-Nabi dari kalangan kami. Al-Tafat ila Musa wa Isa yakul lahuma afi umatikuma habrun kahada ba'la'la. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, apakah di dalam umat kalian berdua ada ulama besar yang seperti Imam Ghazali ini? Mereka menjawab, tidak ada umat kami yang sedekat Imam Ghazali. Maka Nabi Muhammad membanggakan Ghazali di hadapan para Nabi-Nabi lainnya. Wa kadhalika ma tagarrunahum al-hadith al-sharif wal-imam Ibn Hajar al-Asqalani alaihi rahmatullah. Begitu juga apa yang kalian baca daripada hadis Rasulullah yang disusun oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ma taqra'una min al-mizan al-kubra lil Imam Syahrani alaihi rahmatullah. Begitu juga kitab Mizan al-Kubra karena al-Imam Syahrani. Wa kulluhum jama'u baina asy-syari'a wat-tariqa wal-hadith. Semua ulama-ulama yang kita bilang itu, mereka adalah menggabungkan daripada ilmu syariat, ilmu tariqah dan ilmu hadith. Fahani'an lakum al-ittisal bihaula'i rijal. Beruntung kalian karena punya hubungan dengan mereka orang-orang besar. Wa ja'alallahu anwarahum fiikum tatalaya. Insyaallah Allah jadikan cahaya mereka bersinar pada hati dan diri kalian. Wa antum rusulun liman wara'akum. Dan kalian adalah wakil utusan kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Tulabikum wa ahli ma'ahidikum khawsa. Baik para santri dan juga orang-orang yang ada di pondok pesantren dan ma'ahidikum wa usalkum wa ahli biutikum. Serta keluarga kalian, anak istri kalian yang ada di rumah. Wa min jami'i man jalastum wa la ghaibah. Dan juga orang-orang yang hadir bersama kalian. Al-mu'min amma wal-alim khawsa kal-makar aynama waga' nafa'. Mukmin secara umum dan orang alim secara khusus, mereka ibarat hujan. Hujan dimanapun jatuhnya akan memberikan manfaat. فيجب أن يتلال هذا النور ويشم هذا الريح الزكي الغالي من مجالسة أحدكم مع الحاكم والمحكوم والصغير والكبير في الليل والنهار وفي أي مكان. Maka adalah tugas kita untuk menjaga cahaya ini tetap bercahaya menyala, dan juga aroma daripada keilmuan ini tetap tercium bersama siapapun kita duduk. Tetap dominan daripada aroma ini dapat dicium dan dihirup oleh mereka, baik itu pejabat ataupun rakyat. Wa da'afallahu al-khaira lakum wa bikum. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan untuk kalian dan berkat kalian juga. Wa da'afa an-naf'a lakum wa bikum. Dan Allah Ta'ala melipat gandakan manfaat dengan berkat kalian dan untuk kalian. Wa ja'al kullu wahidin minkum miftahan lil khairi maghlaban lil syarr. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan setiap orang dari kita sebagai pintu-pintu pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Wa sababan li nashril huda wad-din fil ummah. Dan jadikan kita penyebab-penyebabnya hidayah dan agama di umat. Ala khairul wujuh al-mardiyah lillahi ta'ala. Dengan metode yang paling diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa aghra bina wa bikum 'ayna nabiyyi sayyidina Muhammad. Dan insyaallah Allah Ta'ala memberikan kebaikan Nabi Muhammad. Wa akramana bi sururi qalbihi bi kulli ma nabumu bihi wa na'malu. Dan Allah Ta'ala memberikan kita dengan kegembiraan Rasulullah atas perkara yang kita lakukan. Wa ahsana 'arda majma'ina hadha 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala perbagus tampilan dan tontonan majlis kita ini diperbagus di hadapan Allah. Ya sayyidina bihi taqwa fi kulli nafas. Dan Allah Ta'ala jadikan hubungan kita ini adalah ketakwaan dalam setiap nafas. Zadakumullahu mahabbah. Semoga Allah tambahkan kita mahabbah dan cinta. Allah Ta'ala menyiapkan kita ke derajat yang tinggi. Wa arsalna wa iyyakum fil ahibba. Dan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan orang yang dicintai. Wa tawwala amra kiyani Yusuf Kamal, wa tawwala subhanahu wa ta'ala amara man hawalani wa amarakum jami'an fi akmal al-ta'at wa afdal al-qurubat wa atam al-sa'adat. Dan insyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kiyani, wa'ala kata Yusuf dan juga para kiyani kaya lainnya, semua yang
akhir ini panjangkan umurnya dan bermanfaat. وجعلها الجمع سلما نعرج فيه الى محل القرب من الله. Allah taala jadikan perkumpulan ini sebagai tangga yang menyampaikan kita ke derajat tinggi di sisi Allah. Wasababan li jam'ina 'ala al-hawd al-mawdu'. Dan menjadi sebab untuk kumpulnya kita esok di telaga Rasulullah. Fi al-'arsy wa tahta al-liwa' al-ma'bud. Di bawah naungan arsy Allah taala di bawah bendera Nabi Muhammad. Fi jannati al-khulud. Dan dikumpulkan kita semua bersama di surga yang abadi. النظر الى وجه الله الودود di saat kita menatap kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung dan mulia. Akrimna bidzalika ya arhamar rahimin. Allah itu ya arhamar rahimin. Wa talbiyatan li talab al-kiyahi kama Yusuf fi shan al-ijazah. Wa qala ba'du syuyukh masyayikhna al-ijazah hablul ittisal. Sebagai jawaban sambutan atas permintaan ini kepada Yusuf tentang permintaan ijazah, maka dikatakan oleh beberapa para guru-guru kami, ijazah adalah tali penghubung wa asbul imtisal dan merupakan simpul yang mengikat hal-hal yang tadinya dilepas, disimpul dan diikat tadi. Wa qatrul riyali bil riyal, dan juga mengikat antara orang besar diikat dengan orang besar lainnya. Fahiya nasabun ma'nawi, dan ijazah ini adalah nasab ma'nawi. Wattisalun bisanid ila al-maqami an-nabawi, dan juga penghubung kepada maqam Nabi Muhammad dengan sanad ini. Wa hadha as-sanad yuhibbu man khasa'is hadhihi al-ummah. Sesungguhnya sanad, penjagaan sanad ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. وَإِنْ صَحَّتْ لَنَا الْإِجَازَةُ فَعَنْ شُيُوخِنَا الَّذِينَ أَجَازُونَا نُجِيزُكُمْ. Apabila sah ijazah yang kami terima, maka sebagaimana kami terima daripada guru-guru kami, daripada ijazah mereka kami ijazahkan kalian. فَالْتَعَلُّمِ وَالْتَعَلِيمِ, di dalam belajar dan mengajar. وَالْتَذَكُّرُ وَالْتَذْكِيرِ, di dalam mengingat dan berpikir dan mengingatkan. وَالنَّفْعُ وَالْإِنْتِفَاعُ, dan juga memberikan manfaat dan mengambil manfaat. وَرِوَايَةِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالشَّرِيعَةِ, dan di dalam segala hal mendekatkan kalian kepada Allah. Kama ajazana adadun min al-masyayikh, sebagaimana sejumlah dari para masyayikh kami ijazahkannya kepada kami. Minhum syekhana al-habib Ibrahim bin Umar bin Ali bin Yahya, yang kalanya adalah berkata al-habib Ibrahim bin Ali bin Umar bin Yahya. An al-imam mufti juhur al-habib Alawi bin Tahir al-Haddad, yang saya dapatkan daripada mufti juhur beliau al-habib Alawi bin Tahir al-Haddad. وهو أخذ عن أكابر في زمانه منهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي. Dan beliau mufti Johor mengambil daripada orang-orang besar di zamannya, di antara Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dan Habib Ali bin Muhammad al-Hakki sahabat al-Mawlid. Dan Habib wa syekhuhum al-Habib Idrus bin Umar al-Habshi, dan juga dari guru mereka al-Habib Idrus bin Umar al-Habshi. Wa lahu thalatha mu'allafatun fi as-sanad, dan beliau ini memiliki tiga karangan di dalam sanad. Ubudul La'al fi Asanid al-Rijal, ada kitab Ubudul La'al dalam Asanid al-Rijal. Manhaj al-Fattah al-Fakir bi Asanid al-Akabir, dan itu pun juga karangan yang kedua, Manhaj al-Fattah al-Fakir dalam sanad yang para akabir. Ibn al-Yawaqit al-Jawhariyah, juga Ibn al-Yawaqit al-Jawhariyah, ini semua karangan Habib Idrus bin Umar. Wa minhum aydan syekhana Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, termasuk juga bersalah guru kami adalah Syekh Muhammad Yasin al-Fadani. Wa minhum سيدي الوالد وشيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين. Dan juga saya mendapatkan daripada guru saya ayah saya Habib Muhammad bin Zaid bin Hafir, dan guru saya Habib Muhammad bin Alawi bin Abdul bin Shahab al-Din. وحبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف. Dan juga Haji Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqaf. وهم عن الجد سالم بن حبيب. Semuanya mereka dapat daripada kakek kami Al-Habib Salim bin Hafir. وهو الأخذ عن الشيخ عمر حمدان المحرسي. اليوم نعمل لقب الشيخ عمر حمدان المحرسي. وعن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي. يقال لقب الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي. وعن غيرهم من أئمة الحرمين وأئمة حضرموت. اليوم نعمل لقب علماء حرمين وعلماء حضرموت.
ونذكر واحدا من الأسانيد في الإجازة في التعلم والتعليم. Dan kami akan menyebutkan salah satu sanad mereka di dalam ijazah ta'allum wa ta'lim. An Syekhana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad wa huwa yarwi an Syekhi Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas wa huwa an Syekhi Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas wa huwa an Syekhi Al-Habib Al-Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri wa huwa an Syekhi aidan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt عن الحبيب عمر بن زين بن سميط ومحمد بن زين بن سميط عن الحبيب أحمد بن زين الحبشي عن الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد عن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس عن الحبيب حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم عن والده الشيخ أبي بكر بن سالم عن الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن عن والده عبد الرحمن بن علي عن والده الشيخ علي بن أبي بكر عن والده أبي بكر السكران وعمه عبد الله بن أبي بكر العيدروس عن عمهما الشيخ عمر المحبار وأبيهما أبو بكر السكران عن سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف عن والده الحبيب محمد مولى الدويلة عن والده علي صاحب الدرك عن والده علوي عن والده الفقيه المقدم الأستاذ الأعظم محمد بن علي عن والده علي عن والده محمد صاحب مرباط عن والده علي بن علوي خالع قسام عن والده الإمام علوي عن والده محمد عن والده علوي عن والده عبيد الله عن والده المهاجر رضا أحمد بن عيسى عن والده عيسى عن والده محمد النبي عن والده علي العريبي عن أخيه موسى الفاضل وشاركه في الأخذ عن أبيهما سيدنا جعفر الصادق عن أبيه سيدنا محمد الباقر عن أبيه علي بن زين العابدين بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب وأم فاطمة الزهرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجزناكم بذلك.